Terlanjur ditiduri tapi tidak dinikahi. Pengasihan ini bikin dia luluh hatinya untuk menikahimu. Saya seringkali menemui kasus macam ini. Diiming-imingi janji manis hingga mau ditiduri tapi ternyata dia pergi meninggalkan. Parahnya lagi, sudah terlanjur hamil tapi kekasihnya tidak mau tanggung jawab. Nah, kalau ada kasus macam ini, siapa yang patut disalahkan? Lah wong sama-sama mabuk kan? Kalau klien saya datang konsultasi dengan kasus begini, menurut ilmu spiritual yang saya pelajari, maka solusi yang saya berikan, ya pakai ilmu putar giling. Pelet ini akan memutar perasaan seseorang yang awalnya pergi meninggalkan akan ingat lagi. Dia akan luluh hatinya sehingga mau bertanggung jawab. Nah, kalau sudah fatal sampai hamil, berarti yang diputar giling bukan hanya kekasih Anda saja, tetapi kedua pihak keluarga juga harus diluluhkan. Saya tidak membenarkan perbuatan hamil di luar nikah atau tidur bersama sebelum nikah. Tapi jika memang Anda mengalami masalah seperti ini, insya Allah saya siap membantu Anda. Caranya, Anda bisa datang langsung ke kantor praktek saya atau bisa konsultasi jarak jauh dengan cara kontak nomor saya yang ada di layar. Thank you.